Kalau gitu. Ayo, ayo bang. Tapi ya. Iya mas, tolong dibawa masuk ya mas. Taruh di sebelah sana. Oh, hati-hati ya. Iya. Nanti ini taruh aja di kamar situ ya. Hati-hati sama kursinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Mas, baru pindah nih. Iya. Iya. Maaf ya kalau kami mengganggu. Iya, iya. Oh, tidak apa-apa, Bu. Perkenalkan, nama saya Irma. Ini suami saya. Saya Erwin. Tuh, rumah saya di depan. Tetangga dekat ya. Perkenalkan saya Ainun dan ini anak saya Robi. Oh, Robi. Saya Erwin. Istrinya Sena. Sena. Robi. Ya. Begini, Bu, Mas, sebelumnya saya minta maaf nih. Tapi biasanya yang tinggal di sini, semua tetangga-tetangga di sini biasa melakukan hal seperti itu. Melakukan apa itu, Pak? Masalah sumbangan. Sumbangan pemasangan tiang listrik. Sebelumnya dulu di sini sama sekali nggak ada tiang listriknya. Tapi berhubung saya sama bapak saya yang punya semua tanah di sini, jadi saya deh yang beli itu tiang listrik semuanya. Dulu sih memang ada kepikiran kalau semuanya udah diisi, kita baru deh minta sumbangannya. Gitu ya, Maya? Dan juga jalan di sini. Tadinya di sini cuma tanah, tapi sekarang udah jadi aspal, udah enak. Dan juga itu kita yang bayar, ya kan, Pak? Bu Irma, Pak Erwin, sebelumnya mohon maaf. Tapi memangnya Ibu sama Bapak tidak meminta sama orang yang menjual rumah ini ke kita, ya? Soalnya kan kita beli udah berikut fasilitasnya ya, tanah, jalanan, listrik. Iya kan, Mas? Ya, tapi semua yang tinggal di sini pada bayar kok. Murah. Cuma 1 juta aja. Itu udah tiang listrik sama jalanan. Iya kan, Ma? Pak Erwin, Bu Irma. Saya rasa seperti istri saya bilang, untuk masalah sumbangan ini sebaiknya minta saja kepada Pak Surip yang menjual rumah ini. Kami membeli ini semua ya sudah termasuk semuanya fasilitas. Listrik, air, jalan. Kami tidak perlu bayar apapun lagi. Lo gak bisa gitu dong. Enak aja. Lo mau tinggal di sini harus bayar dong. Semua pada bayar kok. Enak aja lo. Sudah Rob, biar ibu yang bayar saja. Oh, enggak bisa, Bu. Ibu gak perlu bayar apapun. Begini ya, Bu ya. Yang namanya listrik dan listrik itu gak pernah bayar. Kita hanya bayar listriknya aja. Nanti saya telepon PLN kok. Jangan sombong aja orang ya. Lo tuh baru tinggal di sini. Ini semua tanah gue yang punya. Enak aja lo. Lo mesti izin tinggal di sini sama gue. Sembarangan lo. Mas, udahlah. Udah sore, mendingan kita masukin barang-barang masih banyak yuk. Udah, yuk. Maaf ya, Bu. Maaf ya. Kami nggak butuh maaf. Kami butuh uang. Awas lo ya. Kalau lo belagu-belagu tinggal di sini, gue nggak akan bakal bikin betel tinggal di sini. Ngerti lo? Masuk mereka sih minta sumbangan? Kurang ajar di tetangga sebelah! Berani-beraninya mereka nolak! Uang bayar yang listrik sama jalanan, gila aja mereka! Tetangga seperti itu, harus dikasih pelajaran, Pak! Biar mereka tahu itu siapa kita, siapa Papa! Orang-orang di sini aja gak ada berani sama Papa, sama almarhum Bapak. Ini mereka pendatang baru, udah belagu! Pokoknya gue bikin mereka datang ke rumah gue, nyembah-nyembah kaki gue, minta maaf. Gue bakal bikin mereka gak betah tinggal di sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pintunya kok gak dikunci? Pasti ada orangnya di dalam. Bu, barusan ada suara pintu. Kayaknya ada orang di dalam. Mama, bangun, mama. Mama, bangun. Ada
ada tamu. Aduh, Uci apaan sih? Udahlah, biarin aja. Ah, ganggu mama apa tidur aja. Udah sana, sana, sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ma, bangun, Ma. Itu susah mereka deh. Ini berisik kayak tau. Assalamualaikum. Ma, bangun, Ma. Iya, iya. Assalamualaikum. Berisik! Pagi-pagi udah ganggu orang aja. Kalau mau bertamu nanti aja. Kita pulang aja yuk. Kayaknya orangnya lagi gak mau diganggu. Apaan nih? Ini makanan burung apa makanan orang? Kok cuma tahu sama telur doang? Ada cuma itu? Emangnya kapan sih papa pernah ngasih uang belanja buat aku? Jangan protes deh. Tuh, gara-gara setangga papa macam itu, kita jadi gagal deh dapat uang 1 juta. Gagal deh makan enak. Dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini, dan saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu semua yang bersedia datang ke acara tahlilan selamatan rumah kami. Saya rasa dengan bersikap waktu Pak Ustaz, nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar pengajian. Woi! Keluar, woi! Berisik! Emang lo pikir ini di hutan apa? Bikin acara, gak ada permisinya sama gue! Woi! Bapak-bapak, mohon semuanya tenang. Biar saya yang mencek dulu ya. Bang Yurin, ada apa ini? Ada apa pakai tanya lagi lo ya? Dasar orang sombong lo! Ini tanah milik gue! Lo gak ada permisi aja lo! Bikin acara sama gue! Sebelumnya, saya mohon maaf kalau abang keganggu. Ya jelas keganggu lah! Saya mohon maaf, Pak Erwin. Sebisa mungkin, kami tidak akan terlalu berisik. Udah, gak usah! Gak perlu! Sekarang gue minta ya, lo bubarin acara ini. Awas ya, kalau sampai dengar gue berisik lagi nih di sini, gue hancurin semua nih! Lihat nih, gue hancurin semuanya! Bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon maaf, Pak Ustadz, kami mohon maaf. Baiknya sekarang suaranya pelanin saja, nggak usah pakai mic. Bu, silakan. Ya Allah, baru
saja tinggal di sini, kami sudah punya masalah dengan tetangga. Astagfirullahaladzim. Mungkin keluarga Erwin tersinggung karena aku, Robi dan Sena gak mau bayar sumbangan itu. Mungkin sebaiknya aku bayar saja, supaya gak ada lagi masalah di antara keluarga kami. Bu, ngelamunin apa sih? Enggak apa-apa, Sen. Enggak apa-apa. Nanti ibu mau bawa berkat ini ke tetangga yang seberang sana, Irma sama Erwin. Hah? Ibu mau nganterin ini ke mereka? Bu, udah deh, Bu. Ibu nggak inget ya, mereka tadi semarah apa sama kita. Ntar yang ada ini semua malah dibuang loh sama mereka. Enggak apa-apa, Sen. Ibu yang harus anterin sendiri. Pergi dulu ya. Ibu nih ya, orang kayak gitu masih aja mau dibaikin. Heran deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ini saya mau ngasih berkat buat Irma. Coba saya lihat. Jangan-jangan bom lagi. Kok cuma satu? Ih, pelit banget sih. Udah tahu di sini ada tiga orang. Ada saya, suami saya, sama anak saya. Bu, ini satu aja buat suami saya itu nggak cukup. Ya, nanti saya bawain dua dus lagi buat Irma sama anaknya. Bu, ngapain sih lama banget di sana? Ntar yang ada malah diajakin berantem. Amplop apa nih? Ibu kasih amplop. Itu amplop sumbangan yang kalian minta. Berapa? 1 juta. Sekarang mau udah gak cukup, Bu. Sekarang naik jadi 2 juta. Kenapa kaget? Karena saya udah marah sama ibu. Apalagi sama anak ibu tuh. Gak tau santun, songong, belagu lagi. Pokoknya, Bu, kalau ibu masih mundur tenang di sini, ini masih kurang 1 juta. Iya, nanti saya tambah lagi 1 juta lagi. Ya udah. Sekarang juga saya tunggu. Ya, kalau gitu saya ambil dulu. Bu. Jangan lupa 2 dus lagi buat saya sama anak saya. Uci, sini saya. Sana, kamu ikut Bu Ainun ambil berkat buat kamu sama aku. Oke, sana. Jadi saya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uci, ini buat Uci sama mamanya ya sayang ya. Uci berani pulang sendiri nggak? Nah ini Bu. Pinter, hati-hati ya sayang ya. Bilang mama, nanti Ibu datang lagi ya. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ngapain lagi ke mereka? Gak ada apa-apa. Ibu gak punya masalah apa-apa kok. Udah deh, Bu. Ibu gak usah bohong sama aku. Aku tahu kok. Ibu ngasih amplop kan ke mereka? Amplop? Amplop apa maksudnya? Gak tahu. Coba Mas tanya sendiri aja sama Ibu. Ibu pikir, sudahi saja bermusuhan dengan keluarga Erwin dan Irma. Karena mereka itu tetangga, tetangga dekat kita lagi. Ibu gak mau gara-gara uang 1 juta, kita jadi bermusuhan selamanya dengan mereka. Itu gak baik. Ampun, Ibu. Terus?
Ibu ngapain? Tadi bilang ke Uci kalau ibu bakalan ke sana lagi. Ibu mau bayar uang 1 juta lagi kekurangannya. Astagfirullahaladzim. Ibu udah ngasih 1 juta ke mereka, terus mereka minta lagi sama ibu. Enggak. Ibu, enggak boleh ngasih uang lagi ke mereka ya, Bu. Mereka itu meras kita namanya, Bu. Pokoknya ibu enggak boleh kasih ke mereka. Kalau kita kasih ke mereka, ntar yang ada mereka minta terus sama kita, Bu. Ibu nggak boleh kasih ke mereka. Bu, Robi mohon ya, Bu. Tolong, ibu jangan berurusan lagi sama mereka. Kalau mereka minta apapun, jangan dituruti, Bu. Ya? Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Isa. Yang sabar ya tinggal di sini. Erwin sama istrinya memang begitu. Bukan hanya keluarga Mbak aja, sama semua orang memang begitu, Mbak. Ya? Ya udah, saya ke warung dulu ya, Mbak. Ya, makasih ya, Bu. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari gara-gara sama gua nih. Ganggu banget. Gak tau apa ini waktunya istirahat. Gua samperin orang. Woi. Lu gak tau diri banget sih lo. Udah pulang tengah malam kayak gini, mesti woi matiin dong. Ganggu tangan lo. Maaf, Abang. Saya baru kurang lembur. Maaf kalau Bang Erwin jadi terbang. Kalian semua harus ganti rugi. Ganti rugi? Maaf ya, Bu Irma, Pak Erwin. Ganti rugi cuma gara-gara suami saya pulang malam. Aneh sekali. Lagian lihat dong, Pak, Bu. Tangga yang lain gak ada yang masalah. Sena, Robi, sudah. Jangan dibesar-besarkan masalah ini ya. Jadi kalian maunya berapa? 300 ribu! 500 ribu! Saya sakit kepala, suami saya sakit kepala, anak saya sakit perut. Udah gak apa-apa, sebentar ya, ibu ambilkan dulu uangnya. Bu! Lama-kelamaan kita bakal diperes terus, Bu, sama mereka. Ibu sih, lagian main kasih aja ke mereka. Kita tuh harus sabar, mereka itu cobaan buat kita. Ibu anggap uang yang sudah keluar itu sebagai sedekah. Dan kebaikan itu gak akan pernah hilang, dan pasti kebaikan itu akan kembali lagi. Ya tapi, Bu. Kalau kita mau sedekah, ya sedekahin aja sama anak yatim piatu sekalian. Atau sama pengemis jalanan yang cacat. Kan jelas. Kalau sama mereka tuh, Bu. Ya ampun, Bu. Mereka tuh gak pernah tahu terima kasih. Jadi percuma. Udahlah. Kami ganti baju dulu. Waalaikumsalam. Aduh, ibu sama menantunya akur banget ya. Semalam Erwin sama Irma bikin ulah lagi ya. Dia minta uang sama ibu. Emang tuh tukang manis. Sudah ibu-ibu, yang salah itu memang anak saya. Pulangnya malam karena kerja lembur. Saya juga minta maaf banget. Kalau suara mobil anak saya tuh mengganggu ibu sekalian. Maafin ya. Itu sih gak masalah. Ibu gak usah minta maaf sama kami, ya kan ibu-ibu? Iya, Bu. Itu cuma Erwin aja sama Irma yang lebay. Sudah, Bu. Saya tidak mau terjebak dengan menghibah mereka. Biar saja mereka begitu, kita doakan saja supaya mereka dapat rahmat dari Allah. Amin. Ibu-ibu, gak usah bingung. Ya kayak gini nih sih, Ibu. Udah dizalimin sama orang, tapi malah didoain. Kayaknya lagi ngomongin saya ya? Enggak kok. Irma, mau belanja apa? Udahlah Bu, jangan basa-basi. Mentang-mentang kemarin suami saya minta sumbangan, terus sekarang ibu beberin ke orang-orang. Iya. Kalau nggak ikhlas bilang, Bu.
Bu Irma, maaf ya. Memangnya kalau ibu saya bilang dia nggak ikhlas, Bu Irma mau kembalikan uangnya? Ngomong apa sih? Harus tahu dia itu ngomong sama siapa. Ngomong jangan sembarangan. Emangnya Bu Irma pikir Bu Irma itu siapa? Anggota kerajaan. Sana udah, kamu nggak usah bilang apa-apa lagi. Dianya aja tuh Bu, selalu nyinggung perasaan orang tapi nggak mau disinggung perasaan. Astagfirullahaladzim, ada orang kayak gitu. Udah, kita pulang aja yuk. Ya, Bu, ayo Bu. Ya deh Ibu, Bu, saya pulang duluan ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita manusia takkan bisa sempurna. Gak bisa didiemin, Bu. Semakin kita diemin, yang ada mereka semakin nginjek-nginjek kita. Udah, kamu harus sabar. Jangan gitu ya. Siapa? Aduh, dasar orang yang gak tahu diri. Tuh, suara anak rimba tuh. Kamu gak usah bilang gitu. Tapi, mereka berantem sama siapa ya? Emang ini orang ngomong apa, Ma? Hah? Masa dia nyuruh kita baik sama tetangga, Pak? Sama Bu Ainun, sama anak-anaknya yang belagu itu? Bapak tahu gak sih? Tadi mama itu dihina sama anaknya Bu Ainun gara-gara papa minta sumbangan sama Robi. Oh, begitu. Berani lo sama gua? Sembarang banget lo. Enggak, Pak. Pergi dari sini, ngerti lo? Bu, ibu nggak apa-apa kan, Bu? Ayo sini. Saya sudah nggak kuat lagi tinggal di sini, Bu Ainun. Sabar ya, Bu ya, sabar. Kemarin kan ibu sendiri yang bilang ke saya, kita harus sabar tinggal di sini. Tapi saya mau pindah dari sini, Bu. Saya takut kalau mereka aniaya saya lagi. Beli rumah saya. Memangnya ibu mau jual berapa? Saya gak akan ambil untung, Bu. Yang penting saya cepat keluar dari sini. Sepantasnya saja ibu mau jual berapa. Rp300 juta. Loh, kok rumahnya Bu Isa dikontrakin, Bu? Memangnya orangnya pindah kemana? Bu Isa pindah ke dekat rumah anaknya. Dan rumahnya sudah dijual sama saya. Bisa-bisanya ya dia pindah gak bilang-bilang dulu sama saya. Sombong banget itu orang. Tadinya Bu Isa mau nemuin Irma dan suami kamu. Tapi rumahnya masih dikunci. Dia titip salam saja. Dia tuh sengaja gak mau pamitan sama saya. Makanya dia pergi pagi-pagi sekali. Dasar kurang ajar banget itu. Thank you.
Kayaknya tuh rumah dikontrakin deh. Iya nih, kayaknya dikontrakin deh. Cari siapa, Mbak? Ini saya mau cari rumah kontrakan. Asik, rezeki nomplok nih buat gue. Kebetulan, Mbak, ini rumah lagi dikontrakin. Tuh, yang punya rumah, rumahnya di sana. Ayo, siantar. Ayo, siantar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ainun? Bu Ainun? Ada perlu apa ya, Bu? Ibu lagi sholat. Bentar lagi juga selesai. Tunggu sebentar ya, Mbak. Orangnya. Waalaikumsalam. Bu, ini ada yang mengontrak rumah. Ini kuncinya. Mudah-mudahan betah tinggal di sini ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Kok cuma 400 ribu? Dikit banget, Bu. Iya, 400 ribu. 2,5% bagian kamu. Siapa yang bilang saya cuma mau 2,5%? Saya nggak mau 2,5%, Bu. Saya maunya minimal 10%. Ibu kan dapatnya 15 juta. Masa saya cuma dikasih 400 ribu, saya nggak mau lah, Bu. Astagfirullahaladzim, Bu Irma, di mana-mana persenan itu cuma 2,5%. Udah untung dikasih, bukannya terima kasih. Lo jangan ikut campur ya. Ini urusan gua sama Bu Ainun. Jadi gimana, Bu? Ya udah gini aja. Saya minta 600 ribu, jadi semuanya 1 juta. Enggak bisa. Bu Irma itu pernah sekolah nggak sih? Lo jangan ngomong masalah pendidikan deh sama gue. Lo nggak sebenar ya, hah? Bu Irma, ini rumah saya. Saya minta Bu Irma pergi dari sini sekarang juga. Berani-beraninya ya lo ngusir gue. Harusnya gue yang ngusir lo. Gue yang ngusir lo. Sudah, ya sudah. Ibu bilang sudah, Sena, sudah. Bu Irma, saya bilang keluar dari rumah saya sekarang juga. Ingat ya, Bu Ainun. Ibu masih utang sama saya 600 ribu. Ditambah dengan utang tiang listrik dan juga jalanan, jadi semuanya 1 juta 600 ribu. Sampai kapanpun, saya akan tagih. Bahkan sampai ke akhirat. Gila. Sudah, Sena. Kenapa, Mah? Mukanya kusut kayak begitu. Emangnya lagi ribut sama siapa lagi? Itu tuh, Pak. Orang baru yang belagu itu. Bu Ainun sama menantunya itu, Pak, kurang ajar banget deh. Masa mereka dapat 15 juta? Mama cuma dikasih 400 ribu, Pak. Nih. Pelit tuh keluarga. Harusnya malah orang udah punya uang. Lunasin dong sumbangan yang kemarin. Yang masih kurang 1 juta. Tungguin dari kemarin gak balik-balik lagi. Katanya mau balik. Mana buktinya? Ngajar tuh keluarga. Kayaknya mereka sengaja deh, Pak. Injek-injek harga diri kita. Papa juga udah gerah tuh sama keluarga songong kayak begitu. Sini deh, Pak. Kita bisa seperti ini. Gimana bisa, Mah? Kita kan gak punya duit buat beli mobil. Orang makan aja bingung, kadang bisa kadang kagak. Mama kan tahu sendiri, sampai sekarang Papa masih nganggur. Papa lupa ya? Tanah wakaf yang diwariskan almarhum Bapak. Oh iya. Udah sekarang Papa buru-buru, cepat ambil itu tanah sebelum terlambat. Papa pergi ya. Kurang ajar nih orang-orang. Sialan. Ajar. Bubar! Bubar semua! Bang, kok diperobohin? Lo tau gak? Gue ini ahli waris tanah ini! Mau macem-macem sama gue! Hah? Pak RT, gue minta sekarang juga lo bubarin nih orang-orang! Gue gak mau tanah gue diacak-acak! Sabar Pak Erwin, sabar ya! Alah, gue tuh gak mau sabar! Lo tau kan Pak RT, tanah ini tanah milik babe gue! Dan tanah ini diwarisin ke gue! Iya Pak, tapi kan tanah ini sudah diwakafkan sama almarhum Haji Barudin. Saya sebagai saksinya. Iya, tapi sebagai ahli waris, gue gak pernah nyaksiin kalau tanahnya diwakafin sama baby gue. Enak aja lo. Udahlah, gue minta sekarang juga lo bubarin nih orang-orang. Atau lo mau, gue bawa masalah ini ke pengadilan. Mau lo? Iya Pak. Bapak-bapak, percaya sampai di sini dulu ya.
macem-macem lo emang aku semua. Ma, coba ma, apa yang papa bawa? Ayo, buka. Pa, ya ampun pa, ini banyak banget pa. Akhirnya impian mama untuk bisa membeli mobil idaman terwujud, pa. Iya. Astagfirullahaladzim, apaan ini? Ibu ada yang parkir mobil depan rumah. Siapa ya yang parkir depan rumah kita kayak gini? Kayaknya yang punya kelakuan kayak gini, siapa lagi kalau bukan tetangga kita depan tuh? Sudah, kamu gak usah sembarangan nuduh orang. Nanti yang punya tersinggung loh. Bu, bukannya nuduh. Tapi ya masa parkir di depan rumah kita kayak gini sih? Ya sudah, kamu juga gak usah sujon. Nanti kamu malah dosa kalau nuduh sembarangan ya. Papa, maaf pak. Ya, mau tanya siapa yang punya mobil ini ya Pak ya? Oh kayaknya punya Pak Erwin dari semalam parkir di sini Mas. Gitu ya Pak, makasih Pak ya. Ya, mari. Makasih ya Pak. Kan benar kan? Mereka tuh kan harus dihadapin ini. Robi, udah kamu percuma kalau ribut sama mereka. Gak ada untungnya, malah nanti bakal timbul masalah baru. Ingat omongan ibu kemarin ya? Terus gimana dong Bu? Ini udah keterlaluan Bu. Kamu datangnya rumahnya Erwin. Kamu minta baik-baik supaya mundurin mobilnya, ya. Ingat pesan ibu. Iya Bu, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa sih, Ma? Itu suaranya Robi, Pak. Suaranya Robi. Assalamualaikum. Dia pasti minta tolong untuk mundurin mobil baru kita, Ma. Biarin aja, Pak. Biar dia tau rasa gak bisa keluar. Iya, biarin aja. Papa mau tidur lagi. Assalamualaikum. Jauh sama sekali, Bu. Udahlah, aku jalan aja. Aku naik angkutan umum, ya. Hati-hati ya, Mas, ya. Ya, gitu ya. Bu, hati-hati ya. Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak banget ya, Pak. Coba kita bisa makan enak seperti ini setiap hari. Terus gimana tuh? Kelanjutannya tadi pagi. Si Robi jadi tuh berangkat kerja. Jadi, Pak. Tapi tau gak? Dia pergi kerjain jalan kaki. Syukurin tuh orang. Biar dia rasa. Songong kayak gitu. Sebentar ya, Mama lihat ya. Bang, abang apa-apaan sih bang? Masa tanah wakaf abang jual? Itu kan wasiat dari bapak, tanah itu harus diwakafin bang. Bapak itu gak punya hak untuk diwakaf. Semenjak bapak meninggal, itu tanah langsung menjadi milik gue. Gue jadi hak warisnya, enak aja lo. Bukan seperti itu seharusnya bang. Lo siapa lo? Hah? Mau ikut-ikut campur urusan keluarga gue lo? Hah? Lo tuh cuma mantu. Gak usah banyak ngomong lo, diem! Gua minta lo berdua keluar dari rumah gua sekarang. Abang. Keluar sekarang! Abang! Keluar lo semua! Keluar! Keluar lo! Sekarang makan kue aja lo pada. Lebih baik sekarang kita lanjutin makannya. Mumpung kita lagi bisa makan enak, Pak. Iya. Ayo, saya makan lagi. Motor kamu kenapa, Vin? Gak tahu nih, suara motornya gak enak banget. Kurang ajar! Siapa lagi sih itu orang? Ngejek banget! Ganggu di komplek! Itu
pasti suara dari kontrakan Ibu Ainun deh, Pak. Suara dari orang yang ngontak Ibu Ainun. Woi, mati nggak lu? Tahu nggak? Ini komplek-komplek yang tenang. Jangan lo bikin jadi nggak tenang di komplek. Kalau lo mau buka bengkel, sana jauh-jauh. Di gang kayak di mana kayak, tapi jangan di sini. Ganggu banget sih lo. Ya maaf deh, Pak. Lagian siapa yang buka bengkel? Orang saya cuma ngecek motor doang. Heh, lo dibilangin pakai ngelawan segala lo ya. Lo gak pernah ya dibilangin sama bapak lo? Gimana caranya ngomong sama orang tua? Iya. Maksud bapak apa sih? Kalau ngasih tahu anak saya jangan bawa-bawa orang tuanya dong. Bapaknya sudah almarhum, Pak. Oh, pantesan aja kurang ajar. Bapaknya udah meninggal. Nih pasti, ibunya pasti ngajarin yang gak bener nih. Ibu jangan ngomong sembarangan sama mama saya ya. Oke, bilang gak bisa ngajarin anak yang bener. Kayak hidup ibu sama bapak udah bener aja. Lihat tuh, masa parkir mobil di depan rumah orang? Lo ngomong jangan sembarangan lo ya. Lo gak tau lo ngomong sama siapa? Hah? Jangan main tangan ya, Pak. Ini nih, anak lo yang songong nih, sama kayak lo. Lo tau, lo tuh cuma orang baru di sini. Nah, gua dulunya nih, sama bapak gua yang punya nih semua tanahnya. Jalan juga. Jadi terserah gua dong, kalau mau gua mobil taruh di mana aja kek. Yaelah, Pak. Bukannya jalan udah jadi kepentingan umum ya? Dasar anak kecil lo gak tau apa-apa. Mau gua usir dari sini? Mau lo? Saya di sini tuh bayar, jangan main usir dong. Ayo, masuk aja. Denger ya, kalau ngomong jangan sembarangan lo. Jangan macem-macem sama gua. Ngerti lo? Hidayah sang kuasa ada. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Bu! Ainun! Keluar, Bu! Sini! Ada apa ya? Ada apa ini, Bu Irma? Pak Erwin? Maaf ya, Bu Irma sama Pak Erwin ini memang tidak bisa sopan sedikit ya. Sekarang juga, Ibu usir tuh orang yang ngontak di rumah Ibu. Ibu sama anak sama-sama gak bener tuh. Ya gak bisa dong, Pak. Mereka itu udah menyewa untuk 1 tahun, jadi ya perjanjiannya untuk 1 tahun. Pokoknya saya gak mau tahu. Ibu harus usir mereka dari sini. Kalau sampai besok mereka masih di sini, saya yang usir sendiri. Ngerti? Heran deh. Jadi tetangga gak bisa apa toleransi sedikit? Ibu. Kenapa, Bu? Ibu. Ibu pusing sedikit, Sam. Kita masuk aja yuk. Ya, aku bantu. Bu. Ibu sekarang istirahat aja, Bu, ya. Ibu gak usah mikirin omongan tetangga. Apalagi tetangga depan. Ibu itu lagi bingung, Rom. Erwin minta ibu usir Dini dari kontrakannya. Kalau Dini minta uang sewa kontrakan, karena dia nggak betah tinggal di situ, ibu cuma bisa ngembaliin sebagian saja, karena sebagiannya udah ibu pakai. Dada aja orang itu, usir orang seenaknya aja, nggak tahu diri apa. Ibu nggak usah mikirin itu ya, ibu istirahat ya. Robi ganti baju. Ya, mama yang bukain. Kok disembuk sih? Siapa yang disembuk nih? Astagfirullahaladzim. Ini kan jalanan umum, kenapa digembok-gembok segala? Kita bisa masuk. Iya, semua tenang. Kita semua tahu kalau yang menggembok ini pasti Bang Erwin. Saya akan coba ke rumahnya. Mohon tunggu sebentar ya. Assalamualaikum. Bang Erwin. Assalamualaikum, Bang Erwin. Kok gak jawab sih? Harus jelas orang ada di rumah. Kayaknya ada kok di rumah, kok gak jawab sih? Bang Erwin. Assalamualaikum, Bang Erwin. Mas, kok belum berangkat sih? Tuh, kamu lihat gerbang depan. Siapa lagi kalau bukan tetangga kita ini.
Astagfirullahaladzim. Ada aja sih tingkahnya. Aku mau ke depan, kamu ikut. Yaudah, yuk. Lihat deh, Pak. Sekarang pasti si Robby dan orang yang kontrak di rumah ibunya itu gak bisa keluar, Pak, mobilnya. Emang enak. Makanya jangan suka macem-macem deh sama Erwin. Mereka harus tahu siapa gue. Biarin, Pak. Biar mereka kapok macam-macam sama kita. Kita jangan keluar, Pak. Kita di sini aja. Ya dong. Gimana nih, Ma? Kalau kayak gini aku bisa telat sekolah. Iya, tunggu lagi panggil Pak RT. Udahlah, Ma. Hancurin aja tuh gemboknya. Nanti juga gemboknya baru lagi. Iya kan, Bu? Iya. Ya. Ini harus cepat diselesaikan. Iya, benar. Maaf semuanya. Saya sudah mencoba ke rumah Bang Erwin, tapi Bang Erwin sama sekali tidak menjawab. Mas, kalau kayak gini kita harus lapor Pak RT atau kalau perlu polisi sekalian. Karena ini udah mengganggu kepentingan umum, Mas. Iya. Saya udah ngasih tahu Pak RT. Mudah-mudahan Pak RT cepet dateng ya. Ya, mudah-mudahan ya. Kita tunggu ya semuanya ya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sabar ya. Nanti saya coba hubungin Pak Erwin. Mudah-mudahan dia tahu siapa yang kunci pagar kita ini. Ya, sebentar. Saya telepon dulu. Siapa, Pak? Pak RT, Ma. Halo. Selamat pagi, Pak Erwin. Maaf kalau saya mengganggu. Saya cuma mau tanya soal kunci pagar depan, Pak. Maaf, Pak Erwin. Tolong jangan tersinggung ya. Iya, Pak RT. Masalah? Apa orang belagu-belagu itu ngadu sama Pak RT? Kalau mereka itu nggak bisa keluar? Iya. Oh, jadi Pak Erwin yang kuncinya ya? Iya, saya sengaja melakukan itu, Pak RT. Saya buat pelajaran sama mereka. Habis mereka enak aja sih. Bikin nggak tenang di kompleks saya. Pak RT, bilangin nih sama mereka, jangan macam-macam nih sama saya, ya? Iya, Pak Erwin, saya ngerti, Pak. Oh iya dong, Pak RT harus ngerti. Oh ya, satu lagi ya Pak RT ya. Tolong Pak RT suruh Bu Ainun usir orang yang ngontrak di rumah dia. Jangan sampai enggak, karena kalau Pak RT nggak bisa ngusir mereka dari sana, biar saya sendiri yang ngusir mereka dari kontrakannya. Ngerti? Baik, Pak Erwin. Nanti saya sampaikan. Tapi saya juga minta tolong. Kasihan bapak, ibu, dan tetangga lainnya banyak keperluan untuk keluar. Tolong kuncinya diantar kemari ya, Pak. Sabar, ibu, bapak. Ya, sebentar lagi kuncinya udah dibawa. Sabar. Terima kasih ya, Dek. Biar Pak RT aja yang megang kuncinya, ya. Itu kayaknya orang Pak Jeffrey itu. Bilang aja apa nggak ada.
Udah sana. Jangan-jangan sama Pak Adil mati. Assalamualaikum. Mana suami lu? Mau ngapain masuk rumah saya? Suami saya nggak ada. Bohong. Saya tahu, suami kamu lagi nganggur. Setiap hari ada di rumah kan? Kemarin dia baru jual tanah wakaf bapaknya. Dan sekarang, bayar utang Pak Jepri. Udah setahun lebih. Ngerti, Bu? Memangnya berapa utangnya? 80 juta. Plus bunganya, Bu. Dan Pak Jepri mau, hari ini juga utangnya harus diselesaikan. Karena kalau enggak, mobil ibu yang di depan sana akan saya ambil. Jangan-jangan. Enak aja, itu mobil harganya mahal. Di atas 200 juta. Makanya, utangnya buruan dilunasin. Ya udah tunggu. Nih. Rp50 juta. Sisanya nanti dibayar. Sisanya jangan lama-lama ya. Gimana, Pak? Hah? Gimana? Sekarang kita udah gak punya simpanan lagi, Pak. Dan Bapak tuh masih harus bayar 30 juta. Apa? 30 juta? Terus, uang yang 50 juta di kamar kemana itu? Ya terpaksa Mama kasihin. Habis Mama gak punya pilihan daripada mobil kita diambil. Aduh. Gimana dong sekarang? Ah. Oh iya. Gini aja gini. Kalau gitu sekarang Mama ke depan, Ki. Pinjam uang sama Bu Ainun. Dia pasti punya uang tuh. Segitu ada, pasti dia ada. Orang kemarin dia beli rumahnya si Bu Aisyah aja ada kok. Simpanan segitu? Ya. Iya kan? Benar juga ya, Pak. Lagian kan mereka masih punya utang sama kita. Lagi. Udah buruan sana. Ya udah, Mama kesana dulu ya, Pak. Ya udah. Oke, Pak. Uang 30 juta, saya nggak punya, Irma. Ibu jangan coba-coba bohongin saya, Bu. Saya paling tidak suka dibohongin. Ya Allah, demi Allah, Irma. Betul-betul saya nggak ada. Bohong! Kenapa giliran Ibu Isa ada? Dan saya mau pinjam duit, Ibu bilang tidak ada. Hah? Ibu jangan coba-coba bohongin saya, Bu. Susah banget sama tetangga minta tolong. Maaf, Irma. Bukan maksud saya untuk menyinggung kamu. Harusnya kamu tuh introspeksi diri. Apa nih maksud-maksud Ibu? Hah? Nyuruh-nyuruh saya introspeksi diri? Ibu mau nyindir? Iya? Irma, bukan maksud saya begitu. Ibu jangan coba-coba nasihatin saya ataupun suami saya. Sekarang bilang aja, Bu. Ibu mau pinjemin saya duit atau tidak? Ya Allah, kamu tuh masih gak percaya. Oh, jadi Ibu tetap mau bohong? Iya? Awas ya, Bu. Saya akan bilang ke suami saya. Dia pasti akan marah besar. Dia paling tidak suka dibohongi, Bu. Ibu harus tanggung jawab. Bu Ainun! Bu! Keluar sini, Bu! Astagfirullahaladzim. Ada apa, Erwin, Irma? Ada apa lagi? Emangnya ibu pikir saya orang bodoh apa? Yang gampang dibohong-bohongin gitu aja? Udah ngebohongin, pakai dinas segala lagi. Emangnya saya menghina apa? Udahlah, Bu. Sebenarnya. Udahlah, ibu tuh bosan les segala ya. Laganya di depan orang banyak, ibu tuh baik hati ya, sok suci. Tapi nggak taunya serigala berbulu domba. Ibu tuh udah menghina saya sampai istri saya tahu nggak? Bila kalau saya orang nggak bisa dikobras semuanya ini, iya kan? Pakai bilang saya introspeksi segala lagi. Saya nggak ngomong begitu. Saya nggak ngomong begitu. Udah, Bu, jangan bohong. Udahlah. Kalau ibu nggak mau minjemin uang saya, nggak usah pakai ngomong macam-macam deh. Ngerti nggak? Manusia takkan.
Astagfirullahaladzim. Ibu? Ibu kenapa? Ibu, astagfirullah ya Allah. Oh, kenapa, Bu? Ibu gak apa-apa, saya gak apa-apa. Insya Allah, Bu. Terus kenapa rumah berantakan kayak gini? Siapa yang ngelakuin ini semua, Bu? Gak ada siapa-siapa. Tadi Ibu kurang hati-hati. Sampai Ibu jalan sampai nendang meja. Udah, sekarang antar Ibu ke kamar aja. Dan gak usah dipermasalahkan. Yaudah. Ya Allah. Rupanya tetanggaku tidak bisa disadarkan oleh kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Tolonglah aku sadarkan, ya Allah. Sadarkan dengan cara yang terbaikmu. Berilah dia hidayahmu. Agar dia bisa berbuat baik dengan tetangga. Dan menjadikan kami hidup tenang di sini, ya Allah. Kabulkanlah. Mobil siapa, Din? Waduh, mobil tetangga gue nih, Fir. Bisa jadi masalah nih. Tetangga lo yang ini? Iya, siapa lagi kalau bukan dia yang sembarangan parkir. Din, udah tahu lo punya garasi. Maka beli mobil. Namanya nggak tahu, ini kan umum. Hah. Ngomong apa lo barusan? Berani-beraninya ya, lo ngomong tentang keluarga gue. Maaf ya, Bu. Coba Ibu pikir deh, jalanan ini sempit, nggak cukup untuk dua mobil. Nanti kalau ada mobil yang mau masuk, mau keluar, itu nggak bisa dong. Kalau saya jadi ibu, saya akan bikin garasi dulu sebelum saya memutuskan beli mobil. Siapa yang berani ngatur-ngatur begitu di sini? Siapa? Saya nggak ngatur ya, Pak. Cuman, ini cara berpikir pakai logika. Lo nggak usah ngomong-ngomong logika depan gue lo ya. Jangan lo sok pinter depan gue lo. Kok Bapak marah sih? Ih. Bu, jangan main lempar-lempar kayak gini ya. Lo pikir gue takut sama lo, ha? Saya juga gak takut. Lo jangan ngomong barengan dong. Denger ya. Kalau ngomong jangan sembarangan lo. Jangan macem-macem sama gue. Ngerti lo? Sengaja ninggalin lu, Fir. Ini gua rekam semua nih. Coba lihat. Jadi udah lu rekam semua. Bagus. Iya kan lu ajarin gua. Kalau dia macam-macam lagi, lu suruh rekam. Mereka harus kasih pelajaran. Puji, tolong jaga Papa ya. Mama mau telepon ambulans sekarang. Jaga Papa ya, Nay. Iya, Ma. Hidayah Sang Kuasa. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Oh, maafkan kami. Tolong jangan menjarakan kami, Bu. Iya, Bu. Saya akui saya khilaf. Saya janji saya akan gak ngelakuin lagi kesalahan yang sama. Tapi tolong Ibu cabut laporan itu. Ya, Maya. Baiklah, saya akan cabut laporan saya. Tapi kita harus buat perjanjian dulu. Kalau Bapak dan Ibu tidak akan menyerang orang lain lagi dan tidak akan mengganggu kepentingan umum. Bagaimana?
Iya ya, kami berdua janji. Iya Maya. Baiklah kalau begitu. Tolong cabut laporannya ya Pak. Sial banget gua ketemu sama itu orang. Lagian papa sih pakai mukul segala. Diam lo. Ini kan semua gara-gara lo. Jadi emosi kayak begini. Kok jadi marah sama mama sih, Pak? Ya, iya dong. Kenapa, Pak? Ma. Mobil. Mobil papa mana? Loh. Nggak tahu, Pak. Tadi kan kita kantor polisi, terus pintu rumah aja lupa mau kunci. Mobil kita pasti hilang nih, Ma. Wah, ini pasti si Robby nih. Robby! Boy Nun! Keluar lo! Rob! Keluar lo! Keluar lo, sini! Mobil gua mana? Kemarin kan gua taruh di sini mobil. Sekarang mana? Tunggu. Kita gak tahu, Bang. Abang mau nuduh kalau kita mencuri mobil Abang? Ya enggak, tapi kan... Pak Erwin, Bu Irma, maaf ya. Kami ini udah cukup dizolimi sama kalian. Sampai-sampai ibu kami sakit. Jadi sekarang, kami sama sekali tidak peduli dengan urusan kalian, apalagi dengan mobil kalian. Maaf ya. Ayo, mas, mendingan kita masuk aja. Lo bohong sama lo! Ngaku dong. Lo kan yang ngomong dulu. Eh! Robby! Lo pasti kan ngajak bantuin gua? Hei! Robby! Ini mobil gua kemana, Tan? Mobil abang yang mana aja, abang gak pernah kasih tahu ke adik-adik abang. Lo gak tahu sih? Gak tahu. Mahal banget, Tat. Lo gak tahu gue beli mahal banget, Tat. 20 juta gue belinya. Tat, lo bukan dulu, Tat. Habis duit gue beli mobil gituan, Tat. Gila gue terima nih, mobil gue bener-bener hilang. Mahal banget nih gue. Gak suka nih ada yang ngambil mobil gue. Bet. Gak mahal-mahal tuh gue beli mobil. Gila. Ini kalau dijual laku berapa nih bos? Lumayan juga nih harganya. Ya bang, saya 100 juta sih laku. Ya nggak Den? Lebih dong. Mobil bagus. Oh iya. Kalau ganti bajai dapat berapa puluh? Mobil gua ketemu. Mobil gua ketemu. Ya ini mobil gua nih. Ini mobil gua nih. Pasti mobil gua nih. Eh, ngapain lo? Mobil gua bang. Mobil lo dari mana? Utang lo itu udah numpuk. Bayar dulu utang lo. Baru lo ambil mobil ini lagi. Bang, kupingnya mahal, Bang. Lu lunasin dulu utang lu. Ya gua, Bang. Hey, lu bayar utang lu, baru ambil di mobil. Berarti lu. Buang dia. Mama. Kemana aja sih, Pak? Semalaman gak pulang. Papa! Papa kenapa, Pak? Jaga ibu ya. Kalau ada apa-apa kamu telepon aku. Ya. Mas, tumben ya. Tetangga kita udah nggak kedengeran suaranya. Mobilnya juga udah nggak parkir di depan pagar kita. Mudah-mudahan dengan ini mereka nggak ganggu kita lagi ya. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya. Hati-hati ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uci dan Om, Tante. Cuci mau pinjam duit.
Buat apa, sayang? Buat beli obat papa. Masya Allah. Mau berobat ke anak kecil yang suruh. Cik, kamu bilang ke mama kamu ya. Kalau mama kamu ada perlu, suruh dia yang kesini, jangan kamu, ya? Ya, Om. Udah sana. Permisi, Om. Permisi, Tante. Mas, kenapa bisa jadi seperti ini sih, Mas? Semenjak Mas pingsan, Mas sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, Mas. Kamu ini tak hilang. Kamu ini tak hilang. Kamu ini tak hilang. Kamu ini tak hilang. Mama, Mama disuruh pergi sendiri ke rumahnya Ibu Ainun. Siapa yang suruh? Om. Kurang ajar. Mentah-mentah aku lagi butuh mereka, terus mereka bisa seenaknya nyuruh aku ke sana. Pasti mereka ingin aku menyembah-nyembah untuk minta tolong sama mereka. Aku gak akan pernah ke sana. Mas. Mas. Itu orang yang menagih hutang waktu itu, Mas. Mas, Mas aku harus gimana, Mas? Mas kasih tahu aku harus gimana, Mas? Assalamualaikum. Apa-apaan ini? Pak Jepri mau jual rumah ini. Karena beliau sudah pegang sertifikatnya. Karena sampai detik ini, suami ibu belum lunasi hutang-hutangnya. Mari Pak, kita masuk dalam. Minggir. Thank you.
kenapa, Ma? Uci takut. Uci, Uci tolong jaga papa ya. Mama mau telepon ambulans sekarang. Jaga papa ya, Nay. Iya, Ma. Papa, papa sabar ya, Pa. Papa, apa kenapa, Pa? Apa? Maaf, Mbak. Ya? Berapa total biaya perawatan untuk Bapak Erwin? Oh iya, siap. Lihat dulu ya, bentar ya, Kak. Semua totalnya 45.300.000 rupiah, rinciannya sudah jelas terkontrol. Empat puluh lima juta, Mbak. Iya. Kenapa bisa sampai semahal itu? Silakan Ibu baca rinciannya. Dan suami Ibu sudah lalu satu stroke dan seminggu dirawat di sini. Bisa dibayar sekarang. Bapak udah gak bisa dirawat di rumah sakit lagi. Kalau Papa mau pergi sekarang, Mama ikhlas, Pak. Tolong, Pak. Kasih tenggang waktu buat kami. Suami saya sedang sakit, Pak. Gak bisa, Bu. Kan saya sudah pernah bilang, kalau gak mau bayar, ya udah, keluar aja dari sini. Kalau malam ini belum keluar juga, orang saya bakal bantuin Ibu keluarin bareng-bareng dari sini. Permisi. Dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah didoain, Pak Ustaz. Hidayah sang kuasa ada untuk... Hidayah sang kuasa ada untuk... Tolong saya, Bu. Kasihan suami saya. Dia sedang sakit. Gak bisa, Mbak. Gak bisa. Maaf ya. Sempurna tanpa dia, sang kuasa, sang pencipta segalanya. Hidayah sang kuasa ada untuk kita, hidayah yang membuka mata hati kita.
Bu Ainun. Bu. Bu Ainun. Bu Ainun. Tolong maafkan kesalahan saya dan suami saya, Bu. Saya tidak tahu lagi harus kemana, Bu. Suami saya sedang sakit. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi, Bu. Tolong, Bu, izinkan kami untuk menumpang di sini sementara, Bu. Bu Irma? Pak Erwin? Ada apa kalian kesini lagi? Kalian boleh tinggal di sini. Ini apaan sih, Bu? Sudah. Kita itu harus menolong orang yang sedang kesusahan. Allah juga senang kalau kita bisa menolong orang kesusahan, bagaimanapun, apapun masa lalunya. Terima kasih, Bu. Papa! 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 Papa kenapa lagi, Pak? Kita sudah di rumah Bu Ainun, Pak. Mereka mau menampung kita, Pak. Udah sebulan kondisinya seperti ini, Bu. Kata orang koma. Tapi dia seperti sekarat. Saya mohon, Bu. Mbak Sena, Mas Robi, tolong maafkan kesalahan-kesalahan suami saya. Kami sekeluarga memaafkan kesalahan suami kamu. Papa! 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 Papa bangun, Pak! Papa bangun, Papa bangun! Papa bangun, Papa! Mama bangun, Mama. Mama bangun. Papa. Mama bangun, Papa. Mama. Mama bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak, saya mohon kiranya untuk membawa jenazah ini ke pemakaman sebentar aja. Ngapain orang seperti ini diurusin? Waktu masih hidup menyusahin mulu kita sekampung. Gak mau kena tetangga, Pak. Pak RT kan tahu sendiri, Pak. Waktu dia hidup, selalu ngerepotin kita. Ngapain pula kita ngurusin mayatnya? Iya, benar tuh. Tenang. Tenang, Bapak-Bapak. Sudah kewajiban kita sebagai umat muslim, umat Rasulullah, untuk mengurus jenazah tetangga kita hingga ke kuburannya. Itu kan kalau orang baik, Pak Ustaz. Nah, kalau dia ini kan orang jahat, udah biarin aja. Ngapain diurusin sih? Betul, saya ngerti, Pak Ustaz. Saya mohon, tolong antar jenazah suami saya sampai ke peristirahatan yang terakhir. Bapak-bapak, saya mohon lebih dipercepat mengantar jenazah ke tempat peristirahatan yang terakhir. Saya mohon, bapak-bapak, saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita berdoa bersama untuk almarhum. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alah, gak usah didoain Pak Ustad. Kita ini kan cuma nganterin doang. Udah bubar-bubarnya ya. Assalamualaikum Pak Ustad. Assalamualaikum. Pak. Maaf ya, saya juga ada keperluan. Keperluan? Iya, sebentar. Pak, keperluan. Mari kita lanjutkan doanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakalhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu wa afir lana wa lahu wa li ikhwanna alladhina sabakuna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maaf, Bu. Saya permisi dulu karena ada keperluan. Semoga Ibu dan anak-anak Ibu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama. Pak Robi, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pencipta segalanya, hidayah sang kuasa. Bu Aina, Mbak Sena, Mas Robi, saya benar-benar minta maaf atas apa yang udah saya lakukan selama ini. Setelah ini mungkin saya dan Uci akan pulang kampung di Kalimantan. Saya tidak mau merepotkan ibu dan keluarga lagi. Atas nama keluarga dan juga anak-anak suami saya, kami benar-benar minta maaf.